Albert Einstein adalah seorang ilmuwan besar yang pernah dimiliki dunia. Karena kejeniusannya, otak Einstein menjadi objek yang didambakan. Pada saat Einstein meninggal, ahli patologi Thomas Harvey mencuri otak Einstein. Ia juga mencopot mata Einstein yang kemudian diberikan pada dokter mata. Hal tersebut tidak diketahui oleh keluarga Einstein. Einstein telah berpesan agar tubuhnya tidak dijadikan bahan penelitian pada saat meninggal. Namun, di luar dugaan, justru bagian kecil dari otaknya justru dicuri dan diawetkan. Akhirnya, kasus tersebut terungkap dan Harvey langsung dipecat dari rumah sakit. Keluarga Einstein pun sangat marah meskipun tidak menuntutnya. Harvey bersikeras bahwa tujuannya melakukan itu murni ilmiah. Obsesi Harvey dengan otak Einstein tidak hanya membuatnya kehilangan pekerjaan, tetapi juga lisensi medis dan pernikahannya. Akhirnya, keluarga Einstein mengizinkan dengan syarat studi tersebut dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terkemuka. Harvey melanjutkan dan kemudian mengiris otak menjadi 240 bagian. Kini, potongan otak Einstein ada di Museum Mother Philadelphia, Amerika Serikat.